Jadi sekarang kita udah nyampe di kantor Kumit Project. Tadinya kita mau kumpul sama teman-teman yang lain yang sering nongkrong sama kita dulu. Ada Agi, Agasai. Jadi gua pernah punya project sama Agi ini, kita bikin lagu. Ah, Sugi Mukti. Jadi gua pernah bikin lagu, jadi gua pernah nyanyi sama dia nih. Yang belum nonton, nonton aja linknya di sini. Nanti editor tolong ya tulis di sini. Oke. Nongol gitu ya. Kenal lu waktu bener-bener awal banget itu pas kapan tuh? Oh, di Ziga Bento. Ziga Bento dia rambutnya masih agak panjang ini nih, kayak Sanjay Dut. Gua datang kan. Wah, udah pakai seragam casting. Dia cuma bilang gini, dari siapa? Dari Moga. Oh, gitu ya, dari enggak berkenalnya, cuma gitu doang. Oh, gitu. Gua pun ini siapa sih? Gua enggak tahu. Dengerin, kenalnya ini sih, kenalnya pas si Rama bilang, "Yo, ada senam komedi. Nanti gua kenalin sama temen gua Mas Kucil." Siapa sih? Lah, ada lah itu agensi juga, asistennya Survive. Oke. Okay. Ketemu lah di Kampung Kemang apa di mana gua lupa. Daerah Kemang. Oh, Kampung Kemang. Nama kafe. Siapa lo, Mas? Oh, ini kan agensi yang nanya gue. Emang bisa main stand up gitu. Gue pernah tahu, kesel lu. Iya, kayaknya ternyata bisa beneran. Dan inget banget, gue pertama kali endorse karena sama gue deh, gitu bisa energi. Oh, gelap. Gelap. Jadi dia dulu jual gelap. Iya, apa sama anak-anak? Editor tulis kan, gitu plus energi, biar ada yang... Padahal lu udah mancing lu. Lah, makasih laku ini, gelapnya ada ini gelapnya energi. Kayak pedagang ya. Iya. Dan aku lagi di sakit itu pun nggak sengaja ketika casting lagi bikin video terus gua nyanyi gitu lagu siapa lagu gua kok bagus ya enggak ya udah nyanyiin kayak gitu udah alhamdulillah ya tapi sekarang dia jadi youtuber juga ya berusaha merintis menjadi youtuber amin oke benar ya mungkin itu teman-teman ya buat teman-teman ya jangan lupa ini ya lagi Prakasya nih kacuping topan. Pertama kali kenal abang Mat Kucil. Pertama kali kenal Mat Kucil tuh pertama saya pikir dia adiknya Monex. Satu itu bener kan? Bener kan tuh juga. Es kirain buat lompat. Dia nih orangnya tipikalnya tuh pendiam tapi otaknya jalan. Dia datang dia selalu diam ya. Ibaratnya apa ya? Oh. Dia nggak terlalu mau pingin tampil karena mungkin di satu sisi dia orangnya masih pemalu. Tapi di satu sisi juga dia punya kelebihan yang tersembunyi. Jadi dia matanya tuh nular dia terjalan. Mungkin dari situ dia pingin banyak belajar, dia pingin punya sesuatu yang lebih daripada hanya sekedar untuk ya ikut casting atau syuting gitu. Ataupun juga hanya sebagai asisten agensi. Oke, okay. Wih mantap ya. Pengalaman berharga buat dia karena kan dia, saya tahu dia pasti merintis dari nol. Karena orang yang merintis dari nol itu pasti punya dreamnya besar, punya semangatnya besar, yeah. Punya pekerja apa ya, pekerja keras dan punya komitmen yang tinggi. Amin. Nah, ya Allah. Sekarang ini kita bisa lihat hasil suksesnya dia seperti apa. Amin ya Allah. Wah. Alhamdulillah. Tapi ini belum seberapa ya, masih banyak yang mimpi-mimpi lain. Wah. Tapi ya tetap disyukuri ya. Amin. Amin ya Allah. Jadi kalian yang belum tahu Bang Cupi ini adalah orang yang pernah viral karena kalau dia ngaji bikin merinding kalau dia ngaji azan doa ayat yang bikin viral dulu yang benar-benar bermanfaat buat orang-orang yang nonton video ini yang pengen sukses juga yang masih muda ini saya improv sendiri itu apa ya dengan sendirinya yang itu keluar dengan sendirinya waktu itu saya baca surah Al-Fatihah versi saya sendiri kira-kira seperti ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladina An'amta Alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين suaranya indah banget. Jadi kalian juga kalau misalkan lihat orang tuh jangan judge langsung dari luarnya aja belum tentu ya kan kayak gini kan ternyata orang tembak tidak butuh waktu cepat. Pertama kali ketemu Mat Kucil tuh di mana? Kalau gue sih lupa nih ketemu pertama kali sama Mat Kucil di mana, cuman
akhirnya ya tahu kalau Mat Kecik itu ternyata memang waktu dulu asisten agensi Survive. Dan ya singkat cerita pokoknya ternyata dia juga main bikin video Instagram. Tapi gua juga sama Bacun nih, gua maksudnya duluan Bacun bikin kayak gitu. Gua juga ya? Lihat Bacun juga dulu. Oh Bacun dulu kan Bacun pacaran sama iya iya benar, pernah pacaran sama pakai AC kan sih panas banget ya. Pakai karena lu banyak orang. Enggak Bacun, udah alhamdulillah udah mau nikah. Nanti hari apa aja mau ke Tegal mau lapar. Jangan lupa undangannya ya. Padahal kesukaan makanan Bacun adalah soto. Kecilnya itu. Terus jadi dia di tempat casting. Terus akhirnya kolab-kolab ya. Iya, akhirnya kita kolab-kolab sama Pak Kucil, Irmat sama Rama juga kita kolab-kolab. Karena waktu itu lagi benar-benar semangatnya banget bikin video-video Instagram. Oke, semoga sekarang juga semangat ya. Semangat lagi, semoga semangat lagi. Iya, semoga semangat lagi buat Kak Bacul. Jangan lupa sih follow Instagramnya @bacul. Oh iya benar-benar. @bacul Hakim sama punya usaha juga kuliner, namanya wasunda.jkt. Jadi mungkin kalian jarang lihat dia di sosmed sekarang karena apa? Karena dia sibuk ya, aja itu usahanya. Dia punya usaha rumah makan di daerah Ji Jantung Kali Sari nomor 5 kalau enggak salah. Iya, iya benar. Apa? Yeah. Mau datang ya ke sana ditungguin. Masakan khas Sunda ya, Sunda. Nah ini yang terakhir nih, ada Ang Jarot. Gua kalau ngomongin Mak Kucil panjang gua dicang ini. Gak apa-apa. Gak apa-apa sih. Gak apa-apa. Dan ada panggilan khusus kan buat Mak Kucil lu dengan namanya. Gak ada lu. Gak ada lu. Gak ada lu. Gak ada kucil. Gak ada kucil. Gak ada kucil. Kenapa kok kayak gitu sih? Gua kan orangnya suka yang kayak ciputat. Iya dia suka di. Oke, nanti jadinya waktu itu di telepon. Mak lagi di mana sih lu? Ada kucing. Terus pertama kali kita ngomong kucing di mana? Oh, di tempat casting dulu. Ada namanya Jika Bento yang lama tuh. Oh, ini casting. Kita KFC. Jadi intinya Rama ini adalah orang yang pertama kali ngajarin gua gimana bikin video di Instagram dan tahu Instagram dia nih. Perjalanan kalian ya. Aduh, dijelasinnya berpetan. Iya. Dulu gua sebenarnya udah tahu YouTube, bikin video di YouTube. Tapi gua enggak tahu bikin video di Instagram karena dulu tuh video di Instagram itu cuma 15 detik. Yeah. Ya gua mikir ngapain bikin video cuma 15 detik. Apa yang mau dibikin gitu. Tapi dia ngasih tahu seru kecil gini-gini. Jadi dia termasuk orang yang berpengaruh buat basah. Tapi sekarang dia bingung menentukan arah hidup dia. Oh ya, jadi gini, pertama kali gue ketemu Mas Kucil tempat casting. Bener, Monek yang kenalin. Gue belum tahu kalau dia tuh pinter gitu. Pas gue ketemu di cerita tuh dia tuh stand up komedi. Wah, ada orang pinter gitu kan. Terus akhirnya gue juga sempat tertarik tuh stand up komedi. Nah, gue stand up komedi dia ngajarin, jadi TikTok gitu. Oh, gue waktu itu syuting sama Gerpel, dia asistennya. Gerpel tuh apa? Gerpel. Dia pernah syuting sama pemain bola. Oh, Real Madrid. Dan dia asistennya. Asisten gua yang jagain dia itu, tapi enggak gua jagain, bodo amat. Dia bilang gini sama gue, "Ram, lu beruntung ya bisa syuting kayak gini-gini." Gua bilang, "Cil, lu lebih beruntung, Cil, kayak gini-gini lihat aja entar berapa tahun ke depan." Bener kan kenyataan? Serius, lu bilang emang iya? Soalnya gue tau, dia tuh cerdas men dari awal tuh. Dari situ, Mak Kucil ini cerdas gitu. Suatu saat dia bakal punya pacar. Gendut? Dan gendut lah, semok dibilang. Montok kayak emok. Jadi gitu guys, kita semua nih ya. Ini pada nanya tentang Mak Kucil, gak apa-apa. Karena emang sebenarnya backgroundnya itu ya Mak Kucilnya ya kan. Mereka lebih tahu Mak Kucil duluan daripada gua. Karena gua mah apa? Eh kamu gimana? Apa? Awal kenal kamu ya itu kalau gak salah pas lagi mau casting motor. Intinya ada kamu di bawah. Aku tuh kalau gak salah suruh actingnya kan bawa motor gitu kan. Terus ada kamu gitu. Iya aku pertama kali ngeliat. Kamu ya? Aku gak tau, ini pertama kali ngeliat. Tapi belum kenal. Gue gak. Terus ketemu lagi di mana? Di Rusun Tebet ketemu tapi udah ya apa say hey kita tuh. Tapi kalau emang benar-benar ngobrol dan satu mobil itu satu syuting di tim. Ya. Jadi gua jadi asisten dia. Dan gue jadi talentnya, dia jadi asistennya. Terus di situ dia bantu nanya fit main Instagram enggak? Kenapa nih orang udah mati gua gitu. Enggak kita dulu kan. Gua foto gua. Oh. Terus lagi gua enggak tahu. Iya. Udah mana enggak cocok jadi host? Gimana?
Jadi kan dulu kan gue belum bikin konten dan nggak ngerti konten itu apa gitu kan. Terus ya udah deh, abis dari situ kita ngobrol-ngobrol ya, kita pulang ke daerah Jakarta Selatan itu bareng sama dia dan gue yang iya karena posisinya aku di situ baru banget bawa mobil, jadi kayak merasa kalau di jalanan macet tuh nggak ada temen. Dia mau modus itu loh. Enggak ya. Kapan momennya lu bener kayak udah ada rasa gitu, kayak lu berdua tuh ada kayak getaran gitu aja? Kalau masalah gue suka sama kucing tuh sebenarnya nggak yang gue ketemu terus bikin video langsung suka, emang gak jalan suka. Ya udah jalanin pas udah berapa bulan baru terasa situasi yang membuat itu semua menjadi cinta. Kecil. Jadi gitulah guys, kalian tetap curhat gue di sini ya kan. Jadi dia manajer gue, pacar sekaligus manajer loh ya. Keren. Mantap. Aku justru aslinya harus pendiam. Iya. Kalau sama cowok semua, kalau sama cewek modus sih. Waktu itu ada cewek bukti kan, gue juga temen juga deh. Di luar gitu, aku tunduk sepuluh. Anjir, gue juga mau deh. Siapa? Ada bukti. Ini orangnya kalau nonton ya, ingin mantuki lingkar gue. Gue suka sama lo, tapi dia duluan. Karena gue kan sebagai agensi ya, aplikasi. Kedok lo aja, berarti dia berkedok agensi bener. Jadi kita bakal kumpul-kumpul lagi, ngobrol-ngobrol lagi karena bareng-bareng. Mereka ini ya silaturahmi. Tapi enggak di tempat sekat kayak gini dong. Ya, alam. Di alam terbuka. Amin. Karena mereka ini orang-orang kreatif juga ya, orang-orang kreatif. Orang-orang seni ya, siapa tahu kita bisa berbagi apa yang kita pengen omongin di sini, dan kalian yang nonton bisa dapat pelajaran dari apa yang kalian tonton dari video kita. Ya, pokoknya apa yang kalian itu tidak seperti apa yang kalian lihat. Itu aja. Anyway, dari gue pribadi terima kasih banyak buat Cimit dan Kucil. Gue sendiri pribadi berbangga hati banget punya teman seperti kalian berdua yang ternyata alhamdulillah sudah sukses banget. Amin. Nih, dan mudah-mudahan semakin sukses ke depannya, sehat selalu dan selalu dilindungi oleh Allah SWT. Amin ya Allah. Amin. Pokoknya kita tetap terus terjaga silaturahminya. Amin ya Allah. Disegerakan pernikahannya. Amin ya Allah. Amin. Pokoknya terima kasih banyak saya kepada Allah sudah memperkenalkan kalian berdua. Amin. Yang kreatif. Amin. Terus. Marketing. Pesannya. Ini ada satu tipe yang pernah saya dapat dari salah satu perusahaan. Dia mengatakan, kalau teman sukses itu kita harus selalu mendorong. Ibaratnya ketika dia lagi berjalan di tangga, dia ada teman-teman yang di lain itu dia harus mendorong. Artinya kalau temannya sampai di ujung tangga, berarti itu menunjukkan bahwa dia sukses. Berarti teman-temannya juga berbantu. Bukan ketika temannya udah masuk sukses sampai dia di tangga atas, terus ada temannya dengan jauh lebih menarik artinya, maka saya itu akan jadi itu. Oh, baik. Tapi kak, paham nggak? Paham. Oh, kalau pesan dari gue sih, intinya harus tetap semangat dan rendah hati lah. Oh. Kalau yang gue tangkap, sukses itu nggak akan berguna ketika lu tidak bisa membantu orang lain. Ya. Oh, itu benar. Jadi dia ngomong gini nih, ntar abis ini, jangan gitu. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah hadir juga ke sini. Kita terus tetap terjaga silaturahminya. Makasih juga yang udah loyalitas juga sama kita ya, nggak sih sayang? Ya. Subscribe channel kita dari awal kita bikin YouTube. Terima kasih. Sama bikin nonton video Instagram ya, kita juga. Yang belum silakan yang nonton doang nggak subscribe ya subscribe lah ya. Iya, tinggal klik aktifkan lonceng. Simpel itu. Jadi kalau gitu guys, kita mau pamit dulu ya. Sampai ketemu nanti di next videonya. Bye. Help the plan, okay.